Alright, assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Zik ada dengar masing-masing ramai jugalah yang DM Zik dan juga ada jugalah yang tanya dekat Facebook. Macam mana kalau meter, kau tengok ni, meter ni nampak jarum dia dah rosak guys. Lepas tu ada yang kesian jugalah member macam okay, dia dah tukar custom meter. Lepas tu tukar custom meter, lepas tu benda ni jadilah. Benda yang macam ni jadi. Lepas tu dia macam rasa sedih kan. Lepas tu kena beli meter baru. Padahal benda ni boleh repair. Cumanya dia tak tahu nak repair. Dia beli meter baru. Meter baru pun harga dia dah 600 lebih guys. Jadi kat situ daripada custom meter dah 100 lebih je, tiba-tiba habis 700 lebih. Kesian lah pula kan. Jadi Zik akan ajarkan kepada korang macam mana korang nak baiki untuk RPM ni. Dan kepada korang yang ada nak buat bisnes ke ataupun kedai ke, siapa yang nak baiki meter ni, boleh korang tengok cara ni. Dia akan ajarkan DIY macam mana nak betulkan dia punya jarum. Okay guys, jadi pertama sekali memang benda yang kita adalah kena buat iaitu buka meter ni lah. Cumanya kita kena buka belakang untuk buka dia punya chip semua. Dan kalau nak buka guys, dia daripada sini lah. 1, 2, 3 yang warna hitam ni. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lah, Zik tak silap 10 macam tu. Yang hitam ni lah korang kena buka. Dan kenapa benda ni terjadi, nanti saya akan tunjukkan punca dia. Punca dia kecil je guys, dia sebenarnya spring je. Tapi yelah, benda bila dah rosak ni kita dah cuak kan, macam mana nak baiki benda semua. Tapi jangan risau guys, kita akan tengok lah macam mana nak baiki benda ni guys. Untuk buka dekat tepi ni sebenarnya senang je. Cuma yang bahagian susah adalah dekat bahagian sini. Yang ni senang je, ni senang. Dan juga bahagian sini. Jadi kalau korang nak buka bahagian sini, korang kemungkinan perlu ada tweezer macam ni ataupun benda kecil lah untuk korang buka dekat sini. Jadi kalau Zik tengok, korang tengok kat sini Zik cuba buka. Alright, jadi nampak, pakai yang kecil ni lah untuk bagi dapat kita nak congkil benda ni. So yang lain tu semua mudah je guys. Alright, jadi kita dah dapat buka lah. Ini adalah dalam dia guys. Okay, jadi nak buka pula, kita kena buka yang ni juga guys. Okay, jadi kalau nak buka yang ni, kita kena buka bahagian depan. Okay, lepas tu kita nanti nak kena buka yang ni lah, warna biru ni. So nak buka bahagian depan senang je guys. Macam kita custom meter, nanti Zik tunjuk bila dah buka. Kalau korang tengok kat sini, ni Zik dah buka dah bahagian depan. Ini macam samalah buka macam custom meter. Lepas tu bahagian belakang pun kita dah buka. Jadi kalau korang tengok kat sini, kita kena buka juga benda ni guys. Ini adalah benda penting yang kita kena buka juga. Tapi tak apa, yang ni kita biarkan dahulu. Yang belakang ni guys, okay, untuk buka belakang ni, kita ada satu kat sini. Lepas tu satu kat sini, satu kat sini, satu kat sini. Jadi kita buka dahulu dekat atas ni dulu. So korang boleh pakai lah ini. So tarik dahulu. Okay, tarik dahulu bagi dia ni kat sini. Lepas tu tarik bahagian tepi ni. Okay, so dapatlah kita buka guys. Nampak? Kan berjaya tu. Okay, selepas kita buka, korang tengok yang ini. Hati-hati guys, yang benda ni. Benda ni pun kita kena buka balik. Alamak, terjatuh. Yang ni ni simpan dulu kat sini. Okay, yang ni buka dahulu. Cara nak buka, terbalikkan dia. So kat sini kita buka macam ni. Jadi ini paling kena berhati-hati guys. Ini paling berhati-hati sebab kalau pin ni sengit ke apa, dia boleh rosak lah. Jadi hati-hati sikit benda ni. So kita dah dapat buka, dah bogilkan dia. Inilah benda yang Zik nak tunjukkan kepada korang, yang rosak dia bahagian mana. Rosaknya yang bahagian ini guys. Kita kena buka clock spring ni. Okay, buka clock spring ni. Okay, jadi nak buka dia, korang kena hancurkan dekat sini tepi ni, bawah ni. Dekat satu ni dan juga kat sini. So hancur dia adalah kita kena buat macam ni. Hancurkan dia, kiranya kena bagi dia boleh buka lah. So benda macam ni, benda dah rosak kan, terpaksalah kita buat macam ni. Bila dah hancurkan benda ni, baru kau boleh buka. Masukkan tweezer kat sini. So buka.
Nampak, korang dah boleh buka. Yes. Alright. Jadi bila korang buka kat sini, yang rosaknya adalah dekat bahagian sini. Ha, ini adalah dia punya benda ni. Tapi kat sini okey. Maksudnya bahagian sini lah, bahagian tepi ni. Ha, jadi dia akan buka bahagian tepi ni, tengok macam mana. Ha, dia rosak ke tak. Okey, korang nampak tak ni? Ha, inilah dia, nampak. Oh. Ha, nampak spring dia dah tercabut. Benda ni lah yang buatkan korang punya tak bergerak. Jadi apa perlu kita buat adalah kita tarik benda ni. Oi, apa hal ni? Tuh. Nampak? Ha, okey. So bila macam ni dah settle. So masukkanlah balik yang tadi, yang ori ni, masukkan kita balik, masukkan balik. Okey. Bila kita dah masuk, kita masukkan balik semua macam biasa. Alright, jadi bila korang dah masukkan ni, masukkan balik ni lah. Jadi benda ni memang kena hati-hati sikit. So masukkan ni. Okay. Oh, salah masuk. Masukkan. Okay, tengok dah cun. Baru tekankan dia, guys. Tekankan dia. Tekankan dia, tekankan dia. Make sure dia betul-betul ketat lah. Tepi ni ketat, tepi ni ketat. Kalau tak, nanti akan ada nampak meter dia macam cacat. So bila dah ketat, kita lap ni, sebab nanti tak boleh nak lap. Okey. Jadi kat belakang ni kita boleh tutupkan dahululah. Jangan tutup kuat-kuat, hanya tutup biasa je. Sebab kita nak test dahulu. Kita nak test tengok benda tu elok ke tak, benda tu elok pusing ke tak. Kita nak test. So kita tutup atas, atas tepi macam tu je. Okey. Settle, kita test. Kita nak tengok benda ni berpusing ke tak. Okey, jadi jangan masukkan jarum dahulu. Warning eh, jangan masukkan jarum dahulu sebab kita nak dia calibrate balik. So bila kita masuk meter dalam kereta, nanti dia akan pusing. Benda tu baru akan accurate. Bila kita masukkan kat sini, contohlah kita masuk kat sini, takut nanti dia pusing krek macam tu. So benda tu akan merosakkan. Jadi kita akan test dahulu. Alright guys, untuk yang buka ni Zik dah ajar lah. Untuk yang kami meter custom, korang boleh tengok kat situ. Tapi Zik nak test yang ni, nanti kita tunjuk. Zik plug ni, nanti Zik tunjuk lah cara-cara dia. Okay guys, jadi kalau kita tengok kat sini, kita tekan enjin ni, nanti kita boleh nampak yang ni berpusing. So kita nak tengok dia berpusing ke tak. Kalau berpusing tu maksudnya dah berjaya. So Zik tengok balik eh. Sekejap. Okay guys, tak berjaya. Okay, tadi tak jadi. So second ni Zik tengok balik, memang spring tu buka balik. So korang kena berhati-hati lah bila pasang spring tu. Jadi ni adalah yang kedua, kita nak tengok. Alhamdulillah dia berpusing guys. Jadi kalau korang tengok kat sini, yang ni pun kena berhati-hati eh. Tengok ada tak nombor yang hilang. Tengok ada tak nombor yang hilang. Okay, kalau semua okay, maksudnya ni tepi ni okey lah. Kalau tiba-tiba dia kadang-kadang ada glitch tau, macam tak betul lah benda semua, korang kena ketatkan tepi ni. Benda tu penting. Okay, jadi ni semua alhamdulillah settle. Kita dah boleh pasang dah semua benda. Okay guys, so Zik dah masukkan balik semua. Kita nak tengok benda ni function ke tak. Dan berhati-hati juga bila masukkan jarum ni, jangan terlampau kuat sampai pop betul-betul ke dalam. Dia cuma sikit saja, korang masukkan sikit. Lepas tu ni kita tengok eh, akhirnya result. Ha, itu dia guys. Sudah berjaya. Okey, kita tengok balik. Dia bergerak. Settle. Try rem. Okey. Nampak. Okey, dia bergerak macam biasa. So maksudnya dia berfungsi lah sebab yang tadi RPM rosak. So Zik tekan. Okey. Bergerak. Cun. Itulah dia. Settle semua benda. Memang dah cun dah balik. Tak adalah korang membazir sampai 600, tapi membazir tenaga lah. Sebab benda ni nak kena baiki balik. Cumanya itulah, benda macam ni kalau nak custom memang kena kental guys. Jadi itu saja video DIY untuk korang repair balik meter korang untuk MyV Gen 3 yang 2018 sehingga 2021. Jadi modify itu pasti guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share.
Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.